Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Di video kali ini kita bakal masuk ke dalam berbagai macam jenis lukisan. Karena di sini lukisan adalah portal. Semakin mahal lukisannya, semakin bagus portalnya. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa kasih like-nya. Bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Jadi awal-awal kita muncul di bioma yang cukup menarik ya. Guys, kalian bisa lihat nggak? Di sana daunnya ada gradasinya cuy. Yang kiri warna dari daun savana, yang kanan warnanya hijau. GG gak sih? Enggak, be aja. Ini seatnya sih kurang bagus gitu ya kan? Bentar guys, nanti gue sekitar bakal siap-siap dulu, ambil kayu, kemudian kita bakal mencari desa terdekat. Kalau ada desa, everything is gonna be alright. Alah, rip English aja gaya kok bang. 5 aja kayaknya udah lebih dari cukup ya. Katanya yang pertama itu butuh dirt 1, kemudian butuh 8 stick. Oke, kayunya kita bakal simpan aja ya. Sticknya mungkin bisa kita dapatkan dari dead bus ini cuy. Ayo. Kagak ada desa guys. Ini seat macam apa kocak? Di sana ada mesa, di sebelah sini ada desert, di sana lautan. Seatnya kurang bagus. Oh, alright. Akhirnya sudah 8 tanpa kita sadari. Wah, plank terlebih dahulu, jangan lupa crafting table. Blok yang paling overpower. Tanpa crafting table gak bisa. Ah, ini dia guys, dirt painting. Alright, kita bakal taruh sebelah mana? Mungkin di sebelah sini begitu ya. Gambarnya gambar dirt. Ini matahari masih pagi. Coba kita masuk. Wow, sangat jelek. Kagak ada apa-apa di sini guys. Hanya tanah begitu ya. Oh, wait a minute guys. Nah, ini bisa diambil kan? Kalau aku ambil, lumayan ini buat pencahayaan pas di malam hari atau di dalam gua, daripada kita pakai tos kan kurang menawan cuy. Lama amat ya. Sampai kapan nih? Sampai dapat jodoh tuh Kusianto. Gak bisa pakai tangan kocak udah lama-lama. Ya udahlah ya. Apa ini guys? Emerald paint. Ini adalah cat emerald. Selanjutnya kita bakal ngebuat lukisan emerald. Oke. Hutannya beda ini guys. Bener gak sih? Pohonnya kayak jarang-jarang tumbuh gitu ya. Coba kita lihat, sparse jungle. Nah ini kayaknya baru pertama kali tuh Gus Gento mampir di bioma yang namanya sparse jungle begitu ya. Ya udah guys, ini matahari kayaknya udah mulai sore kocak. Buru dikit begitu ya. Bibi. Oh, di sana aku ngelihat ada sunkership. Nah, gak ada bunga merah. Gak bisa kita jadiin baba. Enggak dah. Kan balas dendamnya udah selesai. Jangan diperpanjang dong dramanya. Nanti malah karu-karuan, guys. Nah, guys, coba lihat. Jungle-nya dikit gitu ya. Gak lebat, cuy. Bagi teman-teman yang butuh seed-nya, itu dia. Minecraft 1.18.1 Java Edition. Variant Treasure Map. Ya guys, kita disuruh pergi mencari harta karun. Jauh gak ya dari sini ya? Biasanya sih gak seberapa jauh. Coba kita cek. Lumayan jauh guys. Lumayan jauh, pergi harus ke arah timur, kemudian agak selatan dikit begitu ya. Ada dua kan? Kalau yang ini, ya betul, sampah. Hanyalah kertas. Day 2. Kok kayaknya di tengah laut ini guys? Waduh. Nah kan, di sini kayaknya. Bener gak sih? Oke. Waduh guys. Tepat di bawah kakiku yang sangat-sangat cilok. Wah gawat ini. Susah gitu ya. Oh, di sebelah sini. Alright. 1 diamond. Ikan sudah matang, mantap. Ya guys, tetap aja tuh Sugianto gak dapat apa ini? Water breathing cuy. Ya tapi gak berguna kocak. Hey, aku butuh yang namanya emerald. TNT gak usah lah ya. Heart of the Sea juga gak usah. Ah, gimana ini? Harus cari yang namanya emerald. Hujan lagi. Seharian buang-buang waktu di perjalanan mencari desa tercinta. Awas kau ya, maling Hebel is back. Aduh guys, ini udah hari yang ketiga begitu ya kan. Lukisan masih baru jadi 1 bang. Ya udah guys, ayo. Nah ini dia. Wih, lumayan ini. Ada blacksmithnya cuy. Nah coba kita bakal lihat langsung. Ayo. Wih, sudah aku duga. Guys, aku dapat 10 pas obsidian. Wah, ini sih terlalu GG begitu ya. Shadow mungkin kita bakal ambil cuy.
Wah, lumayan banget gitu ya. Pak, kau jualan apa, Pak? Gak terlalu bagus. Furnace mungkin bisa kita ambil, guys. Tapi barangkali ada yang blast furnace jauh lebih istimewa. Kayaknya sih gak ada begitu ya. Ini bukan. Oh, bukan ini. Ini tapi ada charge-nya nih. Nah, roti-roti gaming, mantap. Kemudian apelnya juga lumayan, kita bakal copet. Parah, parah. Jangan jualan kentang, Pak. Kentang harganya murah sekarang, Pak. Minyak goreng sih. Parah, parah. Ayo, Pak, buru, Pak. Oh, temannya yang datang, guys. Temannya datang. Nah, gini dong. Oke. Aku cuma butuh 4 aja, Pak. Gak usah banyak-banyak. Nah, kan udah 4 ya. Lanjut, sekarang kita bakal ngebuat yang namanya itu lukisan dari emerald, cuy. Nah, seperti ini. Kemudian kayak begini. Kemudian sticknya kurang. Berarti kayaknya kayu di sini kita bakal korbankan aja menjadi stick semuanya, cuy. Ini udah gak kepake. Ini juga kayaknya ya. Oh, bentar. Topi dipakai dulu, bos. Nah, biar GG gaming. Sabar, guys. Tadi mau bikin apa? Oh iya, lukisan dari emerald. Otak cilok suka nge-lag, guys. Nah, ini dia, cuy. Emerald painting. Bukan emerald, tapi villager painting. Lukisan dari seorang villager. Bagus gak ya? Ini kenapa masuk lagi dah? Coba kita bakal lihat, guys. Lukisan dari seorang villager. Yang mukanya dia sendiri sih. Coba kita bakal masuk. Oh, di sini cerah. Berbeda, guys. Bioma yang sangat berbeda. Apa itu, ha? Kenapa di sana ada beacon? Oh, guys. Guys, golemnya banyak. Ada 3. Wah, mantap ini. Oh, ada 4. Ada 4. Ada 4 golem. Coba kita bakal cek. Desa ini ada blacksmithnya lagi atau enggak? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada, guys. Enggak ada blacksmith. Tapi itu apa sih? Adalah sebuah chest yang bersinar sampai ke langit. Coba kita lihat ya. Semoga isinya bagus. Kasih tegus gitu diamond, emerald, dan juga iron pin. Oke. Lukisan yang ketiga ngebutuhkan block of iron sebanyak 2. Kemudian kita bakal taruh seperti ini. Sisanya pakai stick kayu dan di tengahnya pakai cat iron. Nah, jadilah yang namanya iron painting. Coba kita bakal lihat, guys. Taruh di sebelah sini. Wow, gambarnya hampir sama kayak yang dirt begitu ya. Dan kita sampai di tempat yang sangat istimewa. Look at this, guys. Semuanya block of iron dan juga ore-ore raw-raw block begitu ya kan. Wah, ini GG sih. Gak perlu kita furnace-furnace. Gak perlu kita smelting-smelting. Dapat 2 block. Kemudian apa ini? Ini paint. Paintnya warna hitam, cuy. Sangat gelap. Kayaknya 4 aja, kalau 3 aja udah lebih dari cukup kan? Kita udah dapat 4, guys. Mantap, 56. Let's go. Iron chest plate, sepatu, belum hari raya, tapi kita sudah ganti baru semuanya. Mantap. Aku butuh matamu, matamu banyak kan? Matanya dia banyak. Bagi 1 dong. Tadi kasih kocak. Nah, dagingmu juga dong. Alright, I got 2. Berarti kita butuh yang spider eye yang terakhir ya. Nice, akhirnya sudah. Bentar, lagi-lagi crafting table kita ketinggalan gitu ya. Oke, gak apa-apa. Langsung kita bakal buat, guys. Mana tadi? Pen dan juga stick. Dan katanya ini urutannya gak boleh sampai salah ya. Kalau gak salah sih begini. Kalau gak salah. Kemudian yang kanan, gunpowder. Ah, jadi guys, painting. Let's go. Oh, painnya hurufnya gede, cuy. Kalau yang tingnya kecil, artinya rasa sakit. Coba kita bakal taruh. Oh my god, gambar tengkorak. Gede banget ini. Let's go. What is this? Alright. Ada sebuah chest. Ini kayaknya di dalam kok aku ngerasa ada spawner gitu ya. Langsung kita bakal buka, guys. Oh my god, buahnya mereka kocak. Bentar. Ganti tameng dulu, bang. Untungnya masih gak ada creeper begitu ya. Pakai, nice, oke. Ada bocil, hati-hati, guys. Sabar. Bocilnya dulu yang kita utamain. Wah, gak bisa. Bocil, nice. Bocil udah. Panik, bang. Yoi. Mereka buahnya, guys. Bisa mati saya ini. Maka nice, mereka udah kena adu domba juga begitu ya. Sabar. Pakai strategi, cuy. Nah, oke. Oh, banyak kocak mereka. Sabar, guys. Sedikit demi sedikit mereka tumbang begitu ya. Yang paling sakit yang sekeleton, kocak. Mesti kita
kalahkan terlebih dahulu. Nice. Oke, ini juga aman. Udah kena adu domba. Kalau yang zombie sih masih kita bisa cicil-cicil begitu ya kan. Tembak bang. Nice, kena tembak kau. Oke, tinggal satu kau di sini. Sabar, sabar, sabar. Panik, panik, panik. Mereka banyak guys. Ah, temannya sendiri kena tembak. Ah, GG Gaming. Easy juga. Harusnya mereka itu kayak ditambahin kayak mod gitu ya. Jadi AI-nya mereka jauh lebih pinter guys. Kalau temannya yang nembak, mereka tetap incer player. Bukan ngincer teman sendiri. Oke, kita berhasil cuy. Well done. Grab the pin and get up as fast as you can. Alright, golden pin. Kayaknya kita bakal lanjutkan untuk ngebuat yang namanya itu lukisan dari emas. Wow, ketemu diamond malah. Aku mau cari emas guys. Emang rezeki anak soleh gak kemana cuy. Nah lumayan guys, ada emas lagi. Berarti kita butuh 20 ya emasnya ya. Sudah jadi. Eh, kok gak jadi? Salah pada resepnya. Ah, begini guys, block of goldnya di atas dan juga di bawah ya. Golden painting, lukisan emas. Oh, kayaknya sih wangi gitu ya kan. Yang ini gua ambil. And let's go. Nice. Hai semuanya. Banyak banget emas-emas gaming. Di dalam apakah ada sesuatu? Gak ada guys ya. Langsung kita bakal ngincer. Ini aman sih. Yang tadi itu kayak trap chest gitu ya kan. Wah mantap cuy. Shiny pin. Wah ini pasti butuh yang namanya itu ungu-ungu gem itu apa dah? Sampai lupa aku namanya gitu ya. Amethyst, amethyst. Yes it is amethyst. Much, much, much later. Yang susah cari amethyst cluster guys. Soalnya kita udah gak bisa pakai mangkrave gitu ya. Untungnya Teguh Sugianto carinya pakai cangbis cuy. Alright. Cuman butuh 4 doang kan. Yang ini gak jadi ya guys ya. Harus tumbuh secara sempurna. Blok yang hancur katanya itu bisa menumbuhkan kayak begini guys, secara alamiah. Keren gak sih? Nah nanti kalau udah tumbuh jadi gede seperti itu, siap kita panen cuy. Mantap. Udah dapet 8. Kelebihan berarti ya. Berarti satu kayak begini kalau kita panen langsung jadi 4. Bener gak sih? Ya udahlah. Shiny pin. Cat yang bersinar-sinar. Oke, ini kita bakal buang. Kasih stick, stick, stick. Nah, jadilah shiny painting. Gambarnya kayak gimana nih guys? Kok gambarnya guguk? Hah? Aneh banget. Kok gambarnya guguk, kocak? Sabar, coba kita bakal masuk. Nice. Apa ini? Hai. Oh, semua domba di sini berwarna-warni. Dikasih nama Jeb. Kemudian guguknya dikasih nama Gram. Groom ya. Gram atau groom lah ya. Langsung kebalik mereka. Case-nya warna ungu beacon. Let's go. Diamond pin. Wow. Enchanted. Oh, sabar guys. Gak cukup blok kita. Yang mungkin gak berguna mana lagi ya. Ini kali blackstone. Sabar. Apa ini? Oh, lumayan nih guys. Nah, kita bakal pakai di sini. Tadi kita dapat diamond pin. Tinta sebuah dari diamond berlian. Tadi Teguh Sugianto udah dapat 4. Langsung kita bakal craft. Mantap kan? Gak perlu cari-cari lagi. Waduh guys, diamond painting. Ini yang paling mahal kah? Belum tahu guys. Pokoknya kita bakal upgrade-upgrade terus ya. Mencari lukisan yang termahal. Wow, ini adalah impian. Bukan sulap, bukan sihir cuy. Wah mantap sih. Oh ada nether pin ya. Langsung full armor diamond. GG. Kemudian nanti kita bakal enchant dengan menggunakan enchanting table. Jangan nantilah. Sekarang aja begitu ya kan. Coba kita lihat Aqua Infinity Protection. Wah lumayan guys, dapat Aqua Infinity malah. Mantap. Lanjut bang. Unbreaking projectile. Mungkin yang projectile aja ya. Seenggaknya lumayan lah ya kalau kita ditembak-tembakin begitu. Protection cuy. Sarung tercinta. Projectile, unbreaking, protection aja gak apa-apa. Oke. Kemudian kapak gak bisa dikasih supplies ya. Gak tahu guys. Kapak bisa gak ya? Harusnya sih gak bisa kalau gak ada modnya. Bener kan? Wah GG kita cuy. Langsung terupdate semuanya. Terupgrade. Mantap. Oke. Berarti dengan menggunakan lukisan nether, kayaknya kita gak perlu pakai yang namanya obsidian kan? Dan juga flint and steel kan?
kita bakal buang aja kah? Taruh di sana dulu guys. Oke, kita bakal lanjutkan. Lava bucket di bagian atas, kemudian water bucket, dan juga nether pin. Jangan lupa sticknya. Kembali guys. Kok sekarang jadi banyak? Oh, hampir mirip ya. Jangan salah cuy. Hampir mirip kayak lava bucket. Nah, lava bucket di kanan dan juga di kiri, dan water bucket di atas dan di bawah. Nether painting, lukisan nether. Gak perlu pakai obsidian, bener kan? Ku taruh di sebelah sini. Ada gambar guysnya. Ada nether portal. Wah keren ini cuy. Alright. Hah? Langsung sampai. Wih, bahaya banget guys. Teguh Sugianto mendapatkan yang namanya rainbow pin. Langsung ketemu nether fortress. GG gak sih guys? Tadi kan kita muncul dari sini. Nah, dari sini kan? Aku jalan-jalan cari-cari piglin. Nether fortress kocak. Ya udahlah, langsung kita bakal gas. Sekalian aku mau tukar-tukar sama piglin. Soalnya Teguh Sugianto butuh eye ender ya, sebanyak 4. Ender Pearl sudah 6. Kalau kita gak pakai emas, mereka kadang-kadang masih marah sama kita begitu ya. Kalau kita pulang pakai nether painting, bener kan? Harus belas ini ya. Woi bang, weh, apa-apaan kocak, ha? Berani kau ya? Udah aku kasih banyak emas, masih aja dia marah. Untung ini painting agak hilang begitu ya kan? Balik di tempat yang tadi. Ini lukisan kita bakal simpan. NFT ini guys, mahal nih, investasi. Lukisan pelangi, butuh redstone, kemudian lapis. Oh salah nih, kalau gak salah airnya itu ada di bawah, kemudian emasnya yang ada di atas. Alright, oh emas kita banyak ya. Kalau begitu kita bakal craft, kita bakal jadikan, nah ini dia, golden apple. Let's go, emas di atas, kemudian iron di bawah, kanan kiri, pakai lapis dan juga redstone. Kalau gak salah bener sih guys. Doakan kita benar begitu ya. Rainbow pin. Kagak jadi. Dibolak-balik, oh jadi akhirnya. Rainbow painting. Lukisan kita banyak cuy. Kita bakal taruh di sini aja begitu ya. Wah, keren sekali. Ada totem of undying. Aku hilang. Sabar. Kita harus mundur dikit. Oh, gak boleh dalam keadaan seperti itu. Harus full ya guys ya. Nah, begini baru bener. Oke. Ada apple, ada elytra. Wah, ini dia nih. Kesukaannya kita nih. Apa ini guys? Kenapa semuanya sangat berwarna-warni cuy? Guys, kok aku gak bisa pergi ke sebelah sana ya? Kalau aku ngelewatin ini, langsung balik lagi tuh, coba lihat. Apa-apaan ini guys? Oh, bentar dong. Di sana kayaknya ada chest tuh. Nah, ada 3. Ya udah, let's go. Easy peasy. Kita lewatin, untung kita punya ender pearl. Guys, this is my kingdom. GG gaming. Wah, punya banyak cuy. Wih gila, 51. Ya udah, yang ini bakal ku kembaliin. Totem of undying. Kayaknya aku ambil 4 udah lebih dari cukup kan? Ambil 5 aja lah ya. 6 cuy. Buat PS kita juga. Apalagi guys yang kita butuhkan. Kasur kita bakal balikin. Ganti yang warna biru. Raw harming cuy. Wah ini GG banget ini. Buat ngelawan si Ender Dragon begitu ya. Ini bakal gue kembalikin. Sisanya skip dulu. Tapi jangan lupa nih, ada end pin. Waduh, end pin. Coba kita bakal cek lagi ya. Udah selesai guys. Elytra bang, hampir kau lupa bang. Splash of poison kayaknya gak penting Teguh Sugianto. Mending kita bakal ambil elytra cuy. Wangi gak sih? Wangi lah. Lanjut yang ini guys. Ada apa di sini? Oh sama ya? Wah sama sih. Wih GG. 1 stack. Udah bang. Jangan seraka bang. Udah lebih dari cukup begitu ya. Yang ini? Wuh mantap. Udah. Udah GG banget kita ini. Overpower. Gue kembaliin. Jangan seraka. Let's go. Balik sebelah sana seruput. Nice. Meanwhile. Lukisan di end kita bakal bikin di sini aja begitu ya. Eye of Ender. Kemudian mana tadi? Apalagi nih guys? Untung armor kita udah kuat gitu ya. Apa kau, ha? Ganggu aja kau. Sabar. Eye of Ender. Kemudian End Pain. Dan yang terakhir,
setik cuy. Widih, warnanya ungu guys. Apakah kalian sudah siap? Kita bakal pergi menuju ke The End tanpa menggunakan End Portal. Ini gede gak ya? Oh gede guys. Bentar, kalau gede kayak begini biasanya dia suka copot sendiri. Nah, kita bakal taruh sebelah sini. Wow, that's so cool. Hati-hati nih. Langsung pergi ke The End. Tidur dulu bang. Udah ya, yang penting ya. Yang penting udah respawn. Totem of Undying. Makanan. Ini gak guna. Bahwa kita ada power 1. Kita punya elytra tapi kita gak punya roket. Wah, sangat berguna. Oh, sabar guys. Hampir lupa begitu ya kan. Sabar, sabar. Jangan keburu tuh Gusianto. Apalagi bang. Ini loh. Armor kita. Kita bakal ngebuat yang namanya smithing table. Nah, hampir lupa gitu ya kan. Percuma dong. Nice. Percuma kita ambil yang namanya netherite kalau gak kepake. Ya kan, ya kan, ya kan. Oke, kapak tercinta. Big X. Bow. Bow gak bisa kocak. Sejak kapan bow bisa diupgrade? Mantap. Cover me in debris. Let's go. Apa ini, makanan roti cilok? Udah gak enak ini guys. Kita bakal makan enchanted golden apple. Hey Bill. Kita bawa dong hey Bill dong. Mantap ya guys ya. Berangkat gak ini? Berangkat cuy. Let's go. Langsung sampai. Ada sinar-sinar dari malaikat. Gak perlu pergi menuju ke end portal. Wah mantap sih ini. Ya udah guys. Kayak biasanya Teguh Sugianto bakal ngancurin-ngancurin dulu end crystal. Let's go. Lagi guys. Ini tadi-tadi Teguh Sugianto pakai panah yang instant damage 2 begitu ya. Mana kau bang? Ayo. Satu lagi guys. Dua lagi, dua lagi. Satu lagi, satu lagi. Easy peasy. Tapi panahku kena kepalaku sendiri. Mana, mana, mana. Ini aku ambil dulu ya torsnya ya. Sengaja emang aku balik dulu guys. Biar yang namanya lukisan kita komplit cuy. Total ada 10 lukisan. Oke guys, mungkin sepertinya sekian dulu ya video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video kedatang. See you next time. Bye-bye.